ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. Dan kalaulah sekiranya Allah menghendaki, tidaklah manusia itu berperang sesama mereka selepas nabi-nabi dan rasul-rasul itu. Walau setelah datang keterangan-keterangan yang dibawa oleh mereka, rasul-rasul membawa keterangan-keterangan itu, tiba-tiba Allah jadikan manusia berperang di antara satu sama lain. Dalam ayat yang dahulu disebut, walau la daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ardh. Kalaulah sekiranya Allah tidak menjadikan manusia itu berperang di antara satu sama lain, nescaya rosaklah bumi. Tak ada perang, bumi jadi rosak. Mengapa jadi rosak? Sebabnya gulungan yang jahat, tidak ada siapa yang lawan. Tidak ada siapa yang lawan gulungan yang jahat. Maka Allah mengizinkan bergerak untuk menentang gulungan yang kafir, yang zalim, yang jahat, supaya dunia diselamatkan dengan agama Islam. Allah Ta'ala boleh menjadikan manusia macam malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tak sekali-kali durhakakan Allah, dan mereka buat apa saja yang disuruh supaya mereka melakukan. Itulah makhluk malaikat. Itu makhluk malaikat, jenis yang lain. Manusia jenis yang lain. Manusia diletakkan di atas muka bumi. Di atas muka bumi ini mesti ada pertarungan dan perlawanan. Manusia di atas muka bumi ditugaskan untuk menjadi khalifah. Dengan makna iqamatul din wa siyasatul dunya bih. Menegakkan agama dan mentarbi urusan dunia dengannya, dengan agama. Allah Ta'ala mengisytiharkan kewajiban ini dalam ayat yang terdahulu yang telah kita baca. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah apabila Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan di atas muka bumi itu khalifah. Malaikat berkata, adakah engkau jadikan di atas muka bumi itu orang yang bertumpah darah di antara satu sama lain? Mengapa tidak dinanti kami? Allah Ta'ala mengatakan, kamu tak lebih tahu, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Kamu tidak boleh menjalankan tugas di bumi. Tugas di bumi ialah manusia. Dan akan berlaku pertarungan di antara sesama manusia. Maka berlaku ketika ahli-ahli undang-undang satu persidangan di Belanda selepas Perang Dunia yang pertama. Ada di antara mereka yang mencadangkan supaya peperangan dihapuskan. Dihapuskan peperangan. Akhirnya mereka menutupi jalan buntu. Tak boleh dihapus peperangan. Peperangan mesti berlaku. Apa undang-undang supaya peperangan itu berlaku dengan adil, berlaku dengan baik. Jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Peperangan boleh berlaku bagi menentang orang-orang yang zalim, orang-orang yang melampaui batas. Peperangan mesti berlaku. Peperangan diizin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Diizinkan kepada orang-orang yang diperangi, sesungguhnya mereka itu telah dizalimi dan Allah berkuasa untuk menolong mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyatakan, walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau syaa Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Dan tetapi mereka itu bertelengkah. Manusia itu bertelengkah. Bertelengkah setelah datangnya keterangan-keterangan daripada Rasul-Rasul. Rasul-Rasul membawa kitab berakhir dengan Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita menegakkan Al-Quran walaupun berperang. Ini maknanya.